Ya, pemirsa Kompas TV masih di segmen ketiga di Lombok Talk Show dan masih bersama Bang Murdani, Ketua Walhi Nusa Tenggara Barat. Baik, Bang, sebelum Abang menjawab tadi pertanyaan, saya lupa tadi ingin menunjukkan ini. Yeah. Jadi ini beberapa postingan media sejak tanggal 2 itu. Jadi beberapa judul diantaranya, setelah kilang minyak NTB akan bangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian ada lagi, nah ini di situs resmi industri.com, industri.co.id. Jadi berita-berita industri di seluruh Indonesia. Ini juga memuat tentang pembangunan listrik tenaga nuklir NTB. Kemudian di Tribun Sumbawa, ini lokal. Tribun Sumbawa juga tentang selain minyak, NTB bakal bangun PL listrik tenaga nuklir PLTN. Kemudian terakhir, nah ini di Kick News, krisis energi solusi. Nah, tapi berbeda dengan pernyataan Wahyu ini ya. Nah, tadi pertanyaan saya kemudian apakah memang sarannya seperti apa, Bang, kepada pemerintah daerah? Apakah memang seperti yang tadi Bang Murdan sampaikan, langsung ya, tutup keran, memberikan peluang dengan kajian-kajian yang ingin disampaikan? Tidak bisa dihindari memang pembangunan di Nusa Tenggara Barat ini membutuhkan energi, ya. Salah satunya listrik. Tetapi pilihan kita itu kan banyak juga alternatif-alternatif yang lain, sehingga kita bisa meminimalisir penggunaan energi yang dari nuklir atau bahannya yang kimia, kan? Ya. Kenapa ini penting? Karena ini untuk memastikan keberlangsungan masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Kedua, kalaupun misalnya kebutuhannya untuk proyeksi 1.500 5 tahun ke depan, dari sekarang bisa dipikirkan alternatif apa yang bisa dipakai. Termasuk tidak mesti harus diproyeksikan di satu titik misalnya, karena dampaknya tentu sangat besar bagi sekitarnya. Karena jangan sampai kita mau menghidupkan peradaban, tapi peradaban yang lain kita matikan. Ini yang kami maksudkan dengan daya dukung dan daya tampungnya. Kedua, kajian lingkungan hidup strategisnya itu harus dibuat. Sehingga dari kajian itu baru bisa dipastikan apa alternatifnya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, kalau dari energi nuklir ini ya kita minta kepada gubernur, kita mohon jangan diteruskan karena dampaknya sangat besar. Jangan sampai kemudian di sisa periode beliau yang tinggal berapa bulan terakhir ini itu menyisakan komitmen yang buruk terhadap keberlangsungan masyarakat di NTB. Beliau sudah sukses membangun NTB dua periode, tapi jangan sampai karena hal yang ini kemudian berdampak buruk pada elektabilitas dan keberhasilan. Tapi ya, ini pernyataan wajar. Ya, karena kita sangat menekan ya, ya. Bang, kalau tadi memang kekhawatirannya lingkungan, apakah masih memungkinkan alternatif-alternatif yang lain untuk dibangun di Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan energi? Sangat mungkin, dan banyak alternatifnya, apalagi dalam skala nasional kan ada energi terbarukan. Itu yang sedang dan banyak dikembangkan. Itu juga bisa menjadi bagian. Nanti tinggal kemudian mana yang bisa menggunakan energi terbarukan itu bisa dikonsumsi masyarakat, tapi mana yang misalnya untuk industri ini bisa menggunakan alternatif yang lain, sehingga lebih kecil gitu proyeksi dampaknya. Itu penekanannya. Kalau bicara alternatif, banyak alternatifnya. Ya. Ini kalau kita lihat banyak sekali nih, Bang, yang mengincar Nusa Tenggara Barat. Kalau sebelum Batam ini kita pernah lihat dan dengar di media itu dari investor dari Rusia yang katanya akan membangun energi gas. Nah, kalau misalnya ini kan salah satu energi juga nih, Bang. Kalau misalnya gas seperti apa? Mereka awali dengan dalam tahap rekomendasi, tapi kajian lingkungan. Kalau bicara dampak, semua pembangunan itu ada dampak. Maka sebaiknya dari tadi kami sampaikan itu buat kajian lingkungan hidup strategisnya, baru kemudian akan kita ketahui alternatif mana yang akan kita pilih. Mau dari gas, mau dari uap, mau dari PLTA atau nuklir, itu kan bisa muncul kemudian gitu. Jangan sampai kita setiap investasi yang masuk datang kita terima, tapi dampaknya kita tidak pikirkan. Itu. Nah, makanya pertanyaan kami kemudian, kalau ini diteruskan, target pemerintah daerah apa? Ya, ya. Apakah targetnya hanya capaian pembangunannya, tapi tidak mengintegrasikan soal kemaslahatan, kemanfaatannya, atau seperti apa gitu? Ya. Kondisi Nusa Tenggara Barat sekarang kan tentunya masih stabil, Bang, ya? Atau barangkali seperti apa? Kalau kita melihat kendaraan yang bertambah, itu dia tadi kan? Ya, yang di awal seperti sampaikan, seperti apa? Soal kendaraan, soal Pulau Lombok ini kan tidak
tidak semakin luas, tapi begitu-begitu saja populasi penduduknya sisi lain bertambah, kemudian konsumsi penduduk makin meningkat, kemudian masuk juga penggunaan-penggunaan apa namanya alat kelengkapannya seperti kendaraan, kemudian penggunaan apa namanya industri rumahan dan keluarganya yang menghasilkan apa polusi, belum lagi sisa olahan rumah tangga seperti sampah dan lain sebagainya. Itu menjadi soal tersendiri Nusa Tenggara Barat, ditambah dengan ke depan Nusa Tenggara Barat itu di mana-mana gitu, bukan saja di Nusa Tenggara Barat tapi salah satunya pulau kecil itu berhadapan dengan soal krisis air. Kenapa? Karena dampak dari pola lingkungan yang buruk, termasuk kondisi hulu yang sangat tidak stabil untuk memberikan suplai bagi kehidupan masyarakat. Belum lagi kalau misalnya memberikan dampak-dampak negatif dari investasi pembangunan yang akan direncanakan oleh pemerintah. Sehingga harapan kita, mudah-mudahan ini didengar oleh gubernur, suara masyarakat, supaya mempertimbangkan dalam-dalam, baru kemudian memberikan restu atau izin dari pembangunan PLTN tadi. Ya, ya. Berarti sudah bulat ya awalnya. Nah, kalau kita lihat nih Bang, kalau kita berbicara tentang pembangunan dan berkaitan tentang lingkungan, kan banyak sekarang yang melakukan pembangunan di destinasi wisata. Nah, kira-kira dalam konteks pembangunan di ke arah pariwisata itu ada nggak kira-kira yang berdampak terhadap lingkungan barangkali dari kajian Wahli sendiri? Oh, selain justru yang salah satunya juga pariwisata ini juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Satu soal akses, kan hari ini di mana-mana hotel yang sepadan dengan pantai itu mereka para investor merasa memiliki pantainya, sehingga ditutup akses masyarakatnya. Kedua, kita juga tidak bercermin pada beberapa titik wisata kayak Bali misalnya. Jadi zona pantai yang bisa dinikmati masyarakat itu sangat luas gitu, sangat terbuka gitu, itu juga menjadi bagian kajian. Kedua, jangan sampai kemudian kehidupan dan pengembangan pariwisata ini menutup pencarian masyarakat, karena di beberapa titik yang kita dampingi itu sampai masyarakat menambatkan perahunya saja itu dilarang, padahal mereka sudah sejak nenek moyang ada di situ, tiba-tiba investor masuk membeli lahan di atasnya kemudian melarang itu. Itu juga bagian dari dampak kedua. Pariwisata di pesisir laut ini jarang sekali memperhatikan soal sampahnya, karena laut kita makin tercemar, tentu berdampak pada kehidupan nelayan juga. Biasa, ternyata intervin dari sekelas sisi Bang. Ya Bang, sebagai closing statement, apa harapan maupun masukan untuk pemerintah daerah terkait tentang rencana pembangunan PLTN di KL ini Bang? Satu, pembangunan ini hendaknya disesuaikan dengan kajian lingkungan hidup strategisnya. Kemudian yang kedua, apakah di tata ruang kita yang sudah kita buat, sudah disepakati oleh para pemangku kepentingan atau pemangku amanah seperti yang dibilang Pak Gubernur itu sudah sesuai gitu. Ketiga, dampak-dampak yang akan ditimbulkan ke masyarakat itu juga harus dipublikasikan. Nah, kalau kemudian masyarakat luas mengatakan iya dan mereka siap dengan dampaknya, ya silahkan pertimbangkan. Tapi kalau tidak, ya sebaiknya jangan diteruskan. Tetapi kalau hipotesis walhi itu sangat tidak layak, karena satu, populasi penduduk di Pulau Lombok ini sangat banyak, semakin bertambah ya, makin bertambah, ditambah dengan Pulau Lombok ini sangat kecil ya. Sudah dengan apa namanya mengantisipasi kerentanan bencana yang ada ini saja kita sangat kelimpungan gitu ya. Baik. Belum lagi misalnya kalau, mohon maaf mungkin agak di luar konteks, perbandingan lurus misalnya satu program pemerintah daerah kita di Sumbawa soal pijar dengan kerusakan hutan juga punya dampak juga ya, ya. Sebagai penyumbang banjir bandang di Pulau Sumbawa dan Lombok. Gitu. Baik, Bang Murdan. Nah, pemirsa, itu dia closing statement dan kata-kata bulat dari Walhi. Ya, semoga kita berharap kedepannya lebih baik dan lingkungan Nusa Tenggara Barat tentunya stabil dan pastinya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Lalu Sabdi, pamit dari tengah ruang Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Oke, saya kira.